Pemakaman khusus COVID-19 di TPU Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga hari ini terus mengalami peningkatan. Dan dalam sehari TPU Padurenan sudah memakamkan 34 jenazah COVID-19. Banyaknya jenazah yang harus segera dimakamkan membuat sejumlah petugas pemakaman mengalami kelelahan. Bahkan ada beberapa jenazah yang belum sempat dimakamkan pada hari yang sebelumnya dan baru hari ini akan dimakamkan. Antrian ambulans dari berbagai rumah sakit di Kota Bekasi di pemakaman khusus COVID-19 di TPU Padurenan kembali terlihat pada hari ini. Sejak pukul 7 pagi, petugas sudah bekerja membuat makam baru. Pasalnya makam cadangan yang kemarin digali sudah habis terpakai. Edi Haryadi, salah satu petugas pemakaman TPU Padurenan, mengatakan sejak Selasa kemarin, TPU ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dalam waktu satu hari, petugas memakamkan 34 jenazah COVID-19. Meskipun sudah ada penambahan tenaga dari TPU lain, namun petugas kelelahan sehingga beberapa jenazah yang belum sempat dimakamkan kemarin akan dimakamkan. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi hingga bulan Juni 2021, angka terpapar COVID-19 di Kota Bekasi mencapai 49.570 kasus, 3.932 pasien masih dalam perawatan, dan 631 pasien dinyatakan meninggal dunia.